Sudah, sana. Ada apa? Ada apa? Itu, Pak. Sari tidurnya sembarangan. Pintu dibiarkan terbuka. Kan ngundang bahaya, Pak. Ah, kamu. Besar-besarkan masalah. Tidur saja diributkan. Kalau tahu ibumu, Sari akan kena marah lagi. Hei, Yun. Kamu seharusnya kasihan dengan Sari. Dia bukan orang lain. Tapi satu-satunya keponakan Bapak. Adikmu juga. Tapi di rumah ini, kamu perlakukan seperti pembantu. Sana tidur. Ada apa dengan Yuni, Pak? Ah, nggak apa-apa. Mau bangunkan Sari. Saya larang. Kenapa? Kasihan. Dari pagi kerja sampai sore nggak ada hentinya. Itulah resiko kalau ikut orang. Loh, kok gitu? Aku ini kan Pak D-nya. Kan kedua orang tua Sari sudah meninggal. Ya, kita ini penggantinya, Bu. Ya sudah, kalau Bapak tidak mau terima. Mulai sekarang aku tidak mau ambil pusing lagi mengenai Sari. Terserah mau berbuat apa dia. Pak. Perhiasan kita hilang. Barangkali lupa. Sebelum berangkat tadi, ibu kan milih-milih. Tidak mungkin. Saya belum pikun. Saya ingat sekali. Saya cuma mengambil ini. Hah? Yang lainnya ada di laci. Pasti ada yang tidak beres waktu kita pergi tadi. Wah, bagaimana ini? Sial. Sari? Sari! Tidur kayak orang mati aja. Dalam, Bude. Dalam. Tadi kamu lihat orang masuk di kamar Bude? Semua perhiasan Bude hilang. Kamu tahu siapa yang buka laci di kamar Bude? Saya tidak tahu, Bude. Bu, lebih baik periksa keadaan di rumah dulu. Periksa.
Tidak sabar, mungkin. Pasti sabar, di rumah ini sabar. Ada malingnya. Sudah malam. Yan! Kamu periksa semua pintu dan jendela. Mungkin ada maling masuk. Malingnya di mana, Pak? Ya, kamu periksa saja. Iya, Pak. Iya, Nya. Ya. Ya. Sini, ada apanya? Tadi kamu tidak kemana-mana. Tidak, saya tidur terus. Ada apa sih, Bu? Perhiasan di laci di kamar ibu hilang dicuri orang. Pak, semua pintu dan jendela sudah dikunci, Pak. Sudah. Lebih baik ingat-ingat dulu. Jangan suka menuduh orang lain. Tidak mungkin, Pak. Saya yakin, pasti di rumah ini sudah ada yang berani jadi maling. Semua sudah diperiksa. Tidak ada tanda-tanda orang luar masuk. Jadi kemungkinan besar di antara kalian yang tinggal di rumah ini tahu kemana hilangnya perhiasanku. Sungguhnya, saya betul-betul tidak tahu. Saya digantung juga maunya kalau saya yang mengambil. Saya juga tidak mengambil, Bude. Betul, Bude. Saya betul-betul tidak mengambil. Kamu tidak takut kalau kamarmu Bude geledah dan Bude temukan perhiasan yang kamu ambil itu? Bu, ibu jangan keterlaluan memperlakukan Sari. Kalau dia benar-benar tidak mengambil, untuk apa ibu paksa? Jadi bapak membela kejahatan yang dia lakukan? Atau karena dia keponakanmu? Keponakan adalah keponakan. Tapi kalau dia bersalah, kenapa mesti dibiarkan? Baik. Sekarang buktikan kebenaran ucapanmu. Yuni, bantu ibu. Ya, Bu. Gimana? Yam. Masuk. Kamu harus sabar. Sari, lebih baik kamu terus terang. Kamu sembunyikan di mana? Sungguh, Mbak. Buat apa Sari mengambilnya? Buat apa? Bude kan tahu pacar kamu. Hanya supir taksi. Bu, ibu jangan suka menghina sesama manusia. Tidak baik. Kenyataan, Pak. Mana bisa sopir taksi kuliah mau jadi sarjana? Apa masuk di akal kalau tidak dapat sokongan dari keponakanmu itu?
Betul, Pak. Yuni sering melihat Sari menemui supir taksi itu di kantornya, Pak. Sari, betul kamu sering datang ke tempatnya Bagus? Tidak. Tidak, Pak De. Tidak. Tidak apa? Yuni lihat sendiri. Teman-teman Yuni juga lihat. Betul, Pak. Yuni berani sumpah kalau bohong. Tidak tahu malu. Apa di dunia ini tidak ada laki-laki lain kecuali Bagus? Betul, Pak De. Sari betul-betul tidak melakukan. Bohong. Berani sumpah? Kalau tidak berani sumpah, berarti kamu yang mengambil. Kamu berikan pada Bagus. Tidak, Pak De. Sari berani sumpah. Sumpah pocong berani? Yuni berani. Jangankan sumpah pocong, sumpah jin, hantu maupun setan, Mbak Yuni berani? Pakde kasih waktu sampai besok. Kalau kamu tetap tidak mau mengaku, akan Pakde laporkan saja pada polisi. Ayo Juni. Oh.
Pandanglah, aku ibumu. Sari, tidak usah takut, Sari. Aku ibumu. Betul, Sari. Dan aku adalah ayahmu. Ayah. Kemarilah, Sari. Dan ayah merasakan apa yang sedang kamu alami. Ibu, kamu harus tabah. Kadang-kadang dalam kehidupan di alammu, kejujuran tidak selamanya membawa kebahagiaan. Tapi kamu harus ingat dan percaya, betapapun beratnya penderitaanmu, sebenarnya kamu masih lebih beruntung daripada mereka yang tidak mengenal kejujuran dan kebenaran. Kalau semua itu kau patuhi, jangan khawatir. Ayah dan ibu akan selalu membantumu. Betul, Sari. Dan satu hal yang selalu harus kamu ingat. Mintalah pertolongan dan petunjuk dari Tuhan yang menciptakan alam ini. Karena di sanalah kekuatan dan kebenaran berada. Sari sebentar lagi mau berangkat. Jangan-jangan perhiasan itu akan diberikannya pada Mas Bagus. Iya, Pak. Ini berangkat dulu, Pak. Iya.
Sari, sebelum kamu mau mengaku, kau dilarang keluar rumah. Memalukan. Bagaimana dengan Sari? Bang Bakar, jangan permainkan saya. Bagaimana harus diringkus kalau bukti tidak ada? Bukti apa lagi? Perhiasan itu tidak aku temukan. Sabar, Yuni. Kita harus gunakan cara lain. Masuklah. Duduk. Menunggu kedatanganmu rasanya seperti menunggu hancurnya batu direbus. Tulang-tulangku rasanya sudah kering semua. Maaf, Yang Putri. Saya sudah mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan. Pekerjaanmu bukan pekerjaan ringan. Ada kekuatan yang tidak bisa kamu ketahui di belakang gadis yang bernama Sari. Kamu tidak akan sanggup menghadapi dengan kekuatanmu sendiri. Tolonglah saya, Yang Putri. Jangan khawatir. Yang Putri. Inilah akibatnya kalau kedatanganmu terlambat. Jangan takut, aku akan kembali seperti semula. Kalau kamu telah mewarisi ilmuku, nanti juga seperti aku, tidak akan pernah mengalami tua. Ah, betul, Yang Putri. Betul. Pak Ali? Ya, Pak. Hari ini saya ada urusan di luar. Mungkin nanti sore saya datang. Tasnya, baik. Oh iya. Tamu-tamu asing masuk jam berapa? Mungkin nanti malam, Pak. Jaga pelayanan yang baik. Iya. Bapak kan tahu, selain mengatasi persaingan hotel yang sekarang makin meningkat, kita harus dapat membantu pemerintah di bidang pariwisata. Baik. Ada apa, Yun? Ini, Pak, teman Yuni yang sering melihat Sari menemui Mas Bagus. Yang Yuni ceritakan kemarin. Betul, Pak. Saya sering melihat Sari di sana. Kadang-kadang masih berpakaian seragam sekolah. Apa enggak salah? Betul, Pak. Saya tidak mungkin salah.
Kiai. Pak Kiai. Sudah sampai. Terima kasih. Iya, Pak. Berapa ya? Ini, Pak. Pak Tutu, kami dari kontraktor asing mau menyewa taksi. Bagaimana prosedurnya? Bapak mau pakai yang jam-jaman atau jangka panjang? Jam-jaman, Pak. Sebetulnya, lebih baik Bapak memakai sistem kontrak. Sebab kontrak itu mendapat reduksi 50%. Oh, iya. Boleh, Pak. Sebentar, Pak, ya. Iya, Pak. Halo? Sebentar. Titin, taksinya ada nggak? Taksinya jalan semua, Pak. Sebentar, sebentar, Pak. Kebetulan Pak Bagus datang. Taksinya ada. Halo, Pak Harun. Taksinya sudah ada. Jumlahnya? Alamatnya di mana? 30 ribu, ya? Iya. Oh, Telaga Bodas. Terima kasih. Kami kirim, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ada perlu apa, Mbak? Mau ketemu sama Mas Bagus. Tunggu sebentar. Iya. Mas Bagus, ada tamunya. Ah, ya. Permisi, Pak. Ada apa? Maaf. Ada yang mau saya bicarakan. Mas Bagus nanti malam kuliah nggak? Tidak. Kalau Mas Bagus tidak keberatan, nanti malam kita ketemu di restoran Ming Palace. Ada berita tentang Sari. Sari? Iya. Maaf, Mas. Barangkali mulai hari ini, Mas Bagus tidak akan ketemu Sari lagi. Kenapa? Awalnya tadi malam, ketika saya bersama ibu dan bapak menghadiri pesta ulang tahun direktur perusahaan tempat bapak bekerja, Sari tidak mau ikut. Dia senang tinggal di rumah. Alasannya, besok ada ulangan, harus belajar. Tapi ketika kami pulang, kami melihat Sari berdua bersama laki-laki di dalam kamar. Laki-laki itu tidak sempat melarikan diri. Setelah dipaksa, akhirnya dia mengaku bahwa hubungan mereka sudah lama. Bahkan Sari juga mengakui terus terang tentang kehamilannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bapak dan ibu marah sekali. Tapi laki-laki itu berjanji akan segera melamarnya. Itulah sebabnya sekarang ini saya memberitahu Mas Bagus. Karena tidak mungkin Sari menemui Mas Bagus lagi.
Pak. Ada apa, Yun? Mbak Sari dari pagi tidak mau keluar. Saya suruh makan, tidak mau. Ya sudah kalau tidak mau. Sudah diserahkan perhiasamu. Mana? Ngomong saja tidak. Kenapa tidak ditanyakan? Bapak saja yang tanya. Nanti kalau aku yang mendesak, dikira macam-macam. Sari, 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 kalau kau tetap membisu, persoalan tidak akan selesai. Pakde juga jadi serba salah. Kalau memang kau berikan pada Bagus, terus terang. Jadi kau tetap tidak mau mengaku? Kebijaksanaan yang kita berikan sudah cukup. Kalau dia tetap bungkam, lapor dan serahkan pada polisi. Kalau Bapak lebih berat pada rasa kasihan, biar aku yang melaporkannya. Bagus, kalau Mas Bagus tidak keberatan, lebih baik saya antar. Terima kasih, Mbak Yun. Saya bisa pulang sendiri. Lebih baik Mbak Yuni pulang duluan. Jangan sampai nanti keburu malam, ya? Polsek Semarang Selatan, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ada apa, Bu? Pak polisi, tolong, Pak. Di rumah saya ada pencurian. Pencurian, Bu? Keponakan saya, Pak. Pencuri. Sekarang keponakan Ibu di mana? Ada di rumah. Halo? Halo? Ada apa, Pak? Halo? Halo, Bu. Halo? Kenapa, Pak? Oh, maaf, Bu. Di sana ada kesalahan teknis. Jadi bagaimana, Bu? Apa perlu saya ulangi laporannya? Ada pocong. Pocong? Di mana, Pak? Tadi ada di situ. Bentuknya seperti apa, Pak? Seperti mayat dibungkuskan kafan, tapi masih hidup. Oh, maaf, Bu. Kalau Ibu sudah dengar semuanya, tolong cepat datang ke sini. Ah, masa? Saya tidak melihat. Betul. Masa kalian tidak lihat? Tidak. Terima kasih, Bu. Polwan sekarang ikut jaga malam lho, Pak. Barangkali. Namanya zaman sudah maju. Pak. Polisi itu sudah mau datang aja. Apa dia sudah tahu alamat rumah ini? Loh, tadi Bu bagaimana? Lupa, Pak. Selamat malam, Pak. Malam. Mari, Bu, silakan masuk. Mari, silakan duduk. Silakan, Bu, terima kasih. Minum itu.
Mas, Mas Bagus, percayalah Mas, sampai kapanpun aku tetap mencintaimu. Pergi mana pergi? Penipu! Setan! Apa nih? Maaf, nyesek. Maaf, saya. Maaf. Maaf, Dek. Jangan ribut di sini. Bukan begitu baca semua, Pak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hari silakan duduk. Setan, seenaknya saja. Duduk. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Sebenarnya kami merasa malu. Tapi, apa boleh buat? Biar jadi pelajaran buat keponakan kami. Betul, Bu. Soalnya bukan sekali ini keponakan suami saya melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Sudah berkali-kali. Tapi saya masih memaklumi. Sekarang begini saja, Bu. Bisa saya menengok keponakan Ibu? Mari silakan. Tadi masih ada di sini. Betul, Bu. Tadi ada di sini. Ayo, Bu. Kita periksa keluar. Iya. Mari. Aku harus kuselamatkan. Tugasmu menghadapi mereka. Kalau habis sholat dicopot dong kenanya. Oh iya, saya lupa. Yam, kemana Sari? Ada di kamarnya. Di kamarnya tidak ada. Jangan coba-coba kamu sembunyikan dia. Betulnya, saya tidak menyembunyikan. Man, kamu tahu? Perginya kemana, Pak? Loh, kalau aku tahu kenapa tanya kamu? Dasar. Sana periksa jendela dan pintu. Iya, Pak. Sampai belakang. Ayo, sana. Anak-anak itu kemana? Bagaimana, Pak? Tidak ada. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu sudah menemukan tanda-tanda kemana keponakan kami melarikan diri? Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Saya telah menemukan jejak-jejaknya. Saya berjanji dalam 1-2 hari ini akan dapat membawanya pulang. Tidak usah dibawa kemari juga tidak apa-apa, Bu. Langsung saja bawa ke kantor polisi dan penjarakan. Jangan begitu, Bu. Ya kalau dia yang mencuri, kalau bukan, main penjara saja. Bagaimana, Man? Tidak ada apa-apa, Pak. Semua kamar sudah saya periksa. Bekasnya juga tidak ada, Pak. Betul, Pak. Ya sudah, sana kalian. Baik, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Terima kasih, Bu. Ada apa, Bu? Si Sari melarikan diri. Ada apa, Bu? Si Sari melarikan diri. Tapi Bu polisi sudah tahu di mana dia sembunyi. Thank you.
Yuni, kau dengar? Yuni? Yuni? Kau dengar? Yuni, apa yang kau cari? Perhiasan ibumu? Percuma kau bongkar seluruh isi ruangan ini. Tidak, perhiasan itu pasti ada di sini. Memang, Bakar yang telah kau perintah telah meletakkan perhiasan ibumu di dalam lemari. Tapi ketahuilah, Yuni, perhiasan itu sekarang berada di tanganku. Perhiasan ini akan kukembalikan. Tapi, mintalah maaf pada Sari. Dan katakan terus terang pada bapak dan ibumu bahwa pencurian itu kau yang atur. Tidak! Tidak! Kembalikan perhiasan itu! Kembalikan! Kau berjanji mentaati perintahku tadi? Sini, Bu. Apa sih, Pak? Suara Yuni. Ada apa? Itu suaranya Yuni. Pak, ada apa, Yun? Ada apa? Ada pocong. Teriak-teriak. Itu di dalam lemari. Ada apa? Ada pocong. Pocong? Itu. Di mana? Mana? Gak ada itu kok. Di dalam. Di dalam, Pak. Itu. Di mana? Mana? Tidak ada. Jadi hantu. Oh, bukan. Itu akibatnya kamu sering nonton film Nenek Lampir. Bapak nih. Ah, sudah, sana. Ayo tidur kamu, sana. Ah, orang gak ada apa-apa, ribut-ribut. Man, ada apa sih, Man? Shh, katanya ada pocong. Hah, pocong? Dasar perempuan penipu. Kenapa dari dulu tidak terus terang kalau sudah punya calon suami? Hah? Itu tidak mungkin saya katakan, Mas. Maafkan saya, Mas. Maafkan. Maafkan. Enak saja kau bilang maafkan. Karena kau tidak merasakannya. Coba kalau kau yang jadi aku. Mungkin sudah bunuh diri. Buat apa, Mas? Apa di dunia ini tidak ada laki-laki lain selain Mas? Betul, betul kau, dasar perempuan keparat. Sari, perempuan racun dunia. Apa-apaan lu, Tom? Mau ikut minum juga? Boleh, boleh. Biar kau masih kecil, tapi kau harus tahu bagaimana rasanya ditipu perempuan. Teler-teler ya, Tom. Asyik. Ya kecil,
minum yang keras ya. Jangan ikut-ikutan manusia. Minuman itu haram. Sari. Hei manusia. Kau jangan main-main jadi pocong segala. Kalau bikin dosa, jangan kau ajak-ajak golonganku. Kau kan tahu bahwa minuman itu dilarang agama. Haram. Kalau kau mau minum, silakan. Ayo diminum. Pocong beneran. Bagus. Ma, Bagus. Kenapa? Kenapa, Gus? Saya dikejar pocong. Pocong? Pak. Sari. 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 Maaf, Mas. Saya mengganggu. Tidak apa-apa. Ayo masuk. Sari. Aku tahu apa yang akan kau katakan. Yuni telah menceritakan semuanya. Mudah-mudahan kau bahagia dengan calon suamimu. Mas Bagus. Apa yang diceritakan Mbak Yuni? Semua yang telah kau lakukan. Tentang perhiasan Bude yang hilang. Juga tentang hubunganmu dengan laki-laki lain. Bagus. Bagus. Semua yang dikatakan Yuni itu tidak benar. Percayalah, itu semua cuma fitnah. Itulah sebabnya malam ini aku membawa anakku kemari. Tolong jaga dia. Aku akan membereskan mereka. Maaf. Aku telah merepotkan kalian. Terima kasih dan permisi. Ada perintah, Pak. Berita penting ini segera siarkan melalui RRI, Radio Gagah Nada, dan radio swasta-swasta lainnya. Kerjakan. Kerjakan. Thank you.
Macan. Oh, Mas Bagus. Maaf, Mas. Sejak tadi malam, Sari pergi meninggalkan rumah. Biarkan saja. Tidak apa-apa. Mas Bagus tidak sakit hati? Oh, memangnya di dunia ini cuma ada Sari saja. Buat apa mencintai orang yang tidak mencintai aku lagi? Eh, Yun. Nanti malam kau ada acara tidak? Kenapa? Ayo. Kok melamun? Aku takut. Takut apa? Apa Yuni menyesal punya calon suami seperti aku ini? Bukan. Bukan masalah itu, Mas. Kita kan belum jadi suami istri. Percayalah, Yun. Kakakku sudah janji. Besok malam akan datang melamarmu. Sekaligus meresmikan perkawinan kita. Setuju kan? Pembayaran kemarin. Apa yang harus aku lakukan? Sari. Sari? Persoalan ini tidak ringan, Yun. Aku tahu, Bang. Itulah sebabnya aku kemari. Aku yakin Bang Bakar punya guru yang sanggup mengatasi persoalan ini. Apa saja yang Bang Bakar minta, akan kuberikan. Asal Bang Bakar sanggup mengusir arwah-arwah dan pocong itu. Bagaimana, Bang? Yuni, ilmu yang kutuntut melalui pengorbanan. Apa kau sanggup dituntut pengorbanan? Apapun yang Bang Bakar minta, akan kuberikan.
sesuai dengan tuntutan ilmu yang kau peroleh, pengorbanan yang harus kau berikan kepadaku adalah kegadisanmu. Itulah jalan satu-satunya. Bagaimana? Bagus. Ada apa, Mas? Mengenai persoalan Sari ini harus cepat kita selesaikan. Terutama, menyangkut arwah ayahnya, sebenarnya sudah meninggal. Jadi, menurut Mas, kita harus bagaimana? Sebaiknya, kita panggil Sari kemari. Kita ajak bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Sarinya di mana? Di kamar. Jamunya enak, Mak. Sari, dipanggil Mas. Sari, menurut pengetahuan agama, yang saya ketahui, bahwa orang yang sudah meninggal itu, arwahnya tidak akan pernah kembali ke dunia. Saya jadi curiga. Jangan-jangan orang yang mengantarkanmu semalam bukan arwah ayahmu, tapi justru orang lain yang menyamar sebagai ayahmu. Bukan ayah Sari saja, Mas. Menurut Dek Sari, arah ibunya juga muncul. Betul, Mas. Bahkan beberapa pocong yang menakutkan juga muncul. Mereka patuh pada perintah arwah ayah saya. Saya jadi takut, Mas. Mereka akan mengganggu Mbak Yuni, Bu De dan Pak De. Kalau begitu, begini saja. Bagus. Dulu kamu pernah cerita mengenai seorang kiai yang mengerti soal makhluk halus. Betul, Mas. Pak Kiai Ibrahim. Sekarang, secepatnya kau ke sana. Ajak Sari. Ceritakan semua apa yang telah terjadi. Lalu minta tolong. Bagaimana caranya mengatasi mereka? Memang betul. Orang yang sudah meninggal, arwahnya tidak mungkin kembali ke dunia. Jadi sudah tentu, ada makhluk halus atau jin yang menyamar, menyerupai ayah dan ibu Nak Sari. Jin, tapi mereka tidak jahat, Pak Kiai. Bahkan melindungi saya. Betul, Pak Kiai. Malah ayahnya sendiri yang mengantarkan Sari ke rumah saya. Hanya yang kami khawatirkan, mereka akan mencelakakan orang-orang yang memfitnah Sari. Ya, ya, ya. Bapak mengerti. Dan perlu kalian ketahui, jin yang kalian takutkan itu juga seperti manusia. Ada yang jahat, ada yang baik. Juga ada yang muslim seperti kita. Jadi kalau kita merasa tidak bersalah dan tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak akan mengganggu kita. Saya takut, Pak Kiai. Sebentar ya. Kalian ada yang mengikuti. Cepat kita sambut mereka.
Kau tidak kapok-kapoknya melindungi dan merumpuk kejahatan. Apa kau tidak tahu apa yang ada di dalam otak Kuhimu dan keponakanku Yuni? Itu tidak penting, Iblis. Mereka dalam kesulitan. Apa aku salah kalau harus menolong orang-orang dalam kesusahan? Kesusahan yang dibuat sendiri. Seharusnya kalian ikut menyadarkan, bukan malah membantu. Yuni, aku sebagai bulemu amat kasihan melihatmu. Pengorbananmu terlalu besar dan sia-sia. Apa kamu pikir dua manusia cabul ini sanggup melindungimu dan menghapus segala dosa-dosa atas kejahatanmu? Tidak. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Bagus, cepat antar pulang Nak Sari ke rumahnya. Nanti Bapak menyusul. Baik, Pak Kiai. Bagus, cepat antar pulang Nak Sari ke rumahnya. Nanti Bapak menyusul. Baik, Pak Kiai.
Sari, kau harus berbesar hati. Biar bagaimanapun, Pak Patmo adalah sama dengan ayahmu sendiri. Dia tidak akan membiarkanmu dalam kesulitan. Tapi Mbak Yuni, Mas. Mudah-mudahan dia akan cepat sadar dan insaf. Mereka. Betul, Pak. Bule dan Pak Le. Dan pocong-pocong. Betul mereka bulemu. Mas Patmo. Semua ini terpaksa saya lakukan. Karena perbuatan Yuni akan mencelakakan Sari. Bule, Pak. Yuni salah, Bu. Bule. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anak saya akan mencelakakan Sari. Justru sebaliknya, Sari yang membuat malu. Lebih baik tanya sendiri pada Yuni. Perbuatan siapa yang lebih memalukan? Sari atau dia? Yuni. Yuni lebih tahu siapa sebenarnya yang mengambil perhiasan itu. Jadi, betul-betul Sari tidak mengambilnya? Iya, ampunkan Yuni. Sari tidak bersalah. Pengakuan tentang kesalahan yang telah diperbuat akan lebih baik kalau kau minta maaf pada Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Kiai, tolonglah kami, Pak.
Kiai, ini persoalan keluarga. Sebaiknya Kiai jangan ikut campur. Tidak. Aku tahu siapa kalian sebenarnya. Aku adiknya Mas Patmo, ibu dari anakku Sari. Dan ini ayahnya Sari. Ibu dan ayah Sari sudah kembali ke alamnya. Jadi, Kiai tidak terima kalau kami membantu Sari yang tidak bersalah. Sari memang tidak bersalah. Tapi tindakan kalian menghakimi mereka yang melakukan kesalahan dengan pembantaian, itu yang tidak benar. Kenapa kalian tidak berusaha menyadarkan mereka? Wujud kita berbeda, Kiai. Kita punya cara sendiri-sendiri. Kembalilah cepat ke alam kalian. Jangan sekali-kali mencampuri urusan manusia dengan cara-cara kalian. Baiklah, Kiai. Tapi kami minta, Yuni minta maaf pada Sari. Baiklah, aku yang membereskannya nanti. Terima kasih, Pak Kiai. Terima kasih, Pak Kiai. Maukah kamu memaafkan Mbak? Iya, Mbak.